bilang kalau menjadi pecinta alam itu harus naik gunung, camping di hutan, eksplor hutan rimba, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak 100% benar. Ketika mengunjungi alam, kebanyakan orang, saya ulangi, kebanyakan, bukan semuanya, hanya mengagumi dan mengabadikan momen mereka di lokasi, bukan mencintai. Kenyataannya, banyak di antara mereka yang membuang sampahnya sembarangan. Meninggalkan jejak mereka sembarangan. Di mana mencintai alamnya? Untuk mencintai alam, kita tidak perlu jauh dari rumah. Bahkan kita bisa mulai dari halaman rumah. Oh, kalian nggak punya halaman. Maka mulailah dari kebiasaan. Pesan yang banyak tertulis berbunyi, jangan buang sampah sembarangan. Tapi pada akhirnya, itu hanya menjadi tulisan saja. Mari kita jaga alam kita untuk 1 juta tahun ke depan. Untuk generasi penerus kita di masa mendatang.